الحمد لله النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيه الشفاء والبركات والفتوحات الشيطان لله له الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تجو كتاب يأتو كلبيهان كأتماعان زكاة. Kita sedih maklum Allah menyatakan ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. الآية. Akan ditimpakan, telah ditimpakan atas mereka ضربت عليهم الذلة, telah ditimpakan ke atas mereka kehinaan. أينما ثقفوا, di mana sahaja mereka pergi, di mana sahaja mereka berada. Illa, melainkan supaya mereka tidak hina, ya, hendaklah mereka hablum illa bihablim minallah wa hablim minanas. Mestilah mereka mengadakan hubungan mereka, ada talinya dengan Allah, ada talinya dengan sesama manusia. Allah Ta'ala guna perkataan talinya sebagai rumus ataupun simbol kepada hubungan. Orang selalu sebut tali silaturrahim, ya, tali silaturrahim. Jadi tali adalah simbol kepada hubungan dengan Allah dan ada. Kemudian tak cukup, wahablil minan nas, hubungan sesama manusia pun kena. Barulah dia akan dapat mulia, ya, barulah seseorang itu akan dapat mulia. Jadi kalau mengikut pengertian religion dalam bahasa Inggeris itu tak tepat, sebab religion itu dia ada kaitannya hanya hubungan dengan Allah dia. Itu religion, ya. Tetapi bila sebut din al-Islam, dia ada hablum minallah, dia ada hablum minannas. Tapi dalam hablum minannas itu, dalam hubungan sesama manusia itu, bukan semua manusia bernasib baik. Ada yang fuqara wal masakin, ya. Ada yang wabnas sabil, ada yang maknanya kita kata yang fi sabilillah, ya, ada yang gharimin, berhutang. Ada yang selain daripada gharimin, ada yang kita kata selain itu al-mu'allafa qulub, ya, tak? Hati yang perlu dijinakkan. Ada kelompok yang disebut sebagai riqab, perlu bebaskan diri, ya, perlu bebaskan diri. Jadi maknanya ini asnaf zakat, ya, asnaf zakat. Islam datang nak menghapuskan, ya, maksudnya kita kata cuba membantu asnaf ini sehingga akhirnya mereka menjadi tangan yang di atas mereka mengeluarkan zakat. Jangan selamanya dibiarkan mereka hanya boleh menerima zakat, ya. Jadi demikianlah komprehensifnya Islam dan prihatinnya Islam terhadap kita kata nasib manusia, supaya jurang ada tiada itu dapat dirapatkan, jangan bertambah mendalam jurangnya, ya, jurang kaya miskin, disparities, ya, antara kaya miskin itu mesti katanya dikurangkan, ya, jangan diperdalamkan lagi jurang ini. Sistem kapitalis ada lah zakat tu, nasib ke kau, ya, nasib lah. Kalau dah jadi miskin tu nasib kau lah, kan, jadi bahan penindasan orang kaya lah. Sebab kita sedia maklum bahawa kapitalisme ni memperkayakan orang yang sudah kaya, ya. Dan kemudiannya tak kisahlah kalau yang sudah miskin bertambah miskin sehingga akhirnya terhutang banyak sungguh lah, ya, hutang-hutang yang terpaksa ditanggung. Itu kapitalisme. Dan kalau tak ada zakat ni, tak tahu lah, ya. Bila didesak-desak, barulah adanya dipanggil CSR dalam korporat.
pun bermusim. CSR nih. Kuasa. Tahu saya juga. Kuasa. Bermusim ya. Sedangkan dia sebenarnya tanggungjawab yang berpanjangan ya. Tanggungjawab yang berpanjangan. Sebab kadang-kadang ya lah, social responsibilities itu adalah di kalangan pekerjanya sendiri. Yang gajinya ya Allah, enak, paling tinggi 1,200. Sedangkan yang di atas tu, ya Allah, 45,000, 30,000. Ya. Sedangkan yang menghasilkan produk apa-apa pun di bawah ni. Jadi yang meraih keuntungan melampau ni, ya. Nah, itu dipanggil top heavy management. Top heavy, kerana atas tu berat, yang nanggungnya di bawah ni. Keting kecil ya, keting kecil orang besar ya, keting kecil orang besar. Inilah ketimpangan yang berlaku sehingganya kita kata bahawa bila orang bincang soal kesusahan di awal sekolah, bila orang bincang belanja perbelanjaan di awal sekolah, ini sebenarnya perbincangan golongan bawah, mahir. Ya, nah, golongan proletariat, ya, nah, golongan pekerja yang ada tak ada nak sembah kan? Yang tak ada nak sembah, ya, nah. Ya, jadi sebenarnya kita disuruh supaya yang atas tengok yang bawah, bukan yang bawah tengok yang atas. Kalau bawah tengok atas tak cukup-cukup kan? Kalau bawah tengok ke atas takkan cukup-cukup. Cuma kalau nak jadi apa dia tu? Kalau dah kira ke bawah dan tengok ke atas, Islam tak di semua yang atas tengok ke bawah. Yang atas, yang kaya raya tengok yang kaya, yang kaya tengok yang miskin tengok yang fakir. Tengok yang fakir. Jadi maknanya situ supaya ada pembelaan. Yang jadi masalahnya ialah asyik nak tengok yang atas ni. Asyik nak tengok yang bawah, nak tengok yang atas. Bukan yang ada tengok yang dia bawah. Di antara ciri-ciri orang mukmin ialah walladzina hum lizzakati fa'ilun, dalam ayat qad aflahal mu'minun, ya. Sukseslah, beruntunglah orang yang beriman. Antara ciri orang yang beriman ialah tanggungjawab membela asnaf, ya, tanggungjawab maknanya menyantuni asnaf yang memerlukan. Dan sebenarnya yang atas kena berterima kasih kepada yang bawah. Selalunya terbalik, yang bawah kena berterima kasih kepada yang atas. Sebenarnya yang atas kena berterima kasih kepada yang bawah. Pasal adanya dia di bawah, kamu yang di atas dapat pahala. Kamu yang di atas dapat selamat daripada neraka. Jangan dibebankan yang di bawah ini untuk datang, ya tak, ke majlis kamu. Beramai-ramai lah dia terpaksa cari kenderaan, terpaksa cari peribit sapu. Nak beramai-ramai menerima bantuan dari yang di atas. Sepatutnya yang di atas turun ke bawah, cari di mana cukup-cukup mantau orang yang memerlukan. Jangan disusahkan dia datang. Datang satu majlis, ya tak, ribut orang yang merokok dan kor ni, ya tak, ke satu majlis. Kedahannya demo bila datang ke tempat kita tu, arah ni banyak, tak dapat norin anyway, ya tak, tak dapat norin ini, terpaksa tutup kedai ini, teman tak dapat gantung anak sekolah, jadi macam-macam pasal nak ambil yang sepatutnya yang datang tu orang bawah suap pergi ke bawah tengok hair bawah di mana rokok ya. Itu patutnya tidak nakkan publicity. Baik, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang gelarannya lebih masyhur dari namanya. Namanya Abdul Rahman ibn Safrin, tapi tenggelam namanya pasal gelornya lebih daripada namanya. Tak apalah. Dia berkata bahawa Nabi ada bersabda yang bermaksud sahibul zahab wal fiddah, ya, pemilik emas dan perak, yang tidak mau memberikan haknya, kan, wa fi amwalihim haqqun, pada harta-harta mereka ada hak,
orang lain, lisa'ilin wal mahrum, orang yang terpaksa meminta, bukan kehendak mereka. Wal mahrum, orang yang tiba-tiba ditimpa musibah dan bencana. Ha, jadi ada hak orang lain pada harta kita. Ya? Ada hak orang lain pada harta kita. Pasti di hari kiamat, dibuka lembaran-lembaran api membakarnya di neraka. Terjemahan apa kepada lembaran demi lembaran, suratan demi suratan, seksaan demi seksaan, lantaran dia tidak mengeluarkan zakat membantu mereka yang memerlukan. Dan lembaran api itu memenuhi perut dan punggungnya. Disebut yakuluna fi butunihim nar, dalam surah An-Nisa kan? Mereka makan dalam perut mereka ada api. Yakuluna fi butunihim nar. Contoh orang yang tak faham makan pedas, orang yang tak faham makan pedas ya? pergi ke pergi Sembilan, pergi ke Melaka, boleh lepas makan dia semuanya pedas. Semua pedas, bukan sambil pedas. Itu no wonder lah kan, sambil pedas. Tak boleh lemak, pedas, boleh. Semua pedas-pedas. Semua cili apinya. Alah, dia rasa ya. Bila kayu tu pun hangat tu. Bila buang air tu pun dia lah hangat. Dia kan, boleh buang air besok pun hangat. Dia kan, jangan tanya lah pun hangat. Itu baru capek. Ini api ini lah. Dalam perut api je lah. Nama sebegitu. Jika padam api dalam perut itu dan punggungnya, dihidupkan lagi. Demikian sampai 50 tahun, sampai ia berada di antara hamba-hamba, lalu melihat jalannya, ada yang ke syurga, ada pula yang ke neraka. Jadi maknanya terseksa lah ia sekian lama. Sehingga akhirnya selesai daripada siksaan, di sana adanya pengampunan, di sana adanya syafaat. Tapi setelah sekian lama. Dalam surah At-Taubah, orang-orang yang bermaksud, orang-orang yang menyimpan, innal ladzina yakmizuna adh-dhahab wal fiddah, ya, orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tidak tunaikan hak zakatnya, sedangkan ianya lebihan daripada perhiasan. Kalau tak hak pakai untuk perhiasan, itu tak payah zakat. Maknanya perhiasan yang biasa. Ini dah, dia berjongkong-jongkong emasnya. Berjongkong-jongkong emasnya. Ya. Ya. Tak ada dikeluarkan fisabilillah, tak ada dikeluarkan zakatnya. Ya. Walan yunfiqu ila fisabilillah, tiada membelanjakannya pada jalan Allah. Maka hendaklah diberikan peringatan tentang azab seksa yang pedih. Hada ma kanaztum li anfusikum, inilah dia harta benda yang kamu simpan untuk diri kamu. Tidak keluarkan hak ya zakatnya, maka rasailah ya barang yang kamu simpan dahulu itu. Kalau kita tengok dalam ayat tersebut, disetrika dahinya ya dah, dengan setrika daripada api. Istrika, ya dah. Tukwa jibahu, tu maknanya istrika. Arab panggil istrika tu mikwa, bukan mikwa, ya dah, mikwa. Min kaf waw ta marbuta, ya dah, min kaf waw ta marbuta, mikwa, bukan mikwa. Kalau mikwa tak boleh, ya dah. Ini mikwa, setrika. Distrika tukwa jibahu. Ya, maknanya ada juga disebut distrika dari sini. Ya, distrika dari sini. Jadi begitu. Na'uzubillah bagi yang punya emas dan perak itu tidak mengeluarkan zakatnya. Ya. Sekarang orang sudah mula kata menyimpan atau membeli emas-emas sebab orang tak suka dah menyimpan wang ringgit. Sebab rugi ya, menyimpan wang ringgit rugi. Sebab dinar ringgit susut, bertambah susut. Sedangkan nilai emas bertambah naik. Ya. Jadi kalau sampai nisabnya, pastikan lah. Ya.
Baik, kemudian Nabi telah bersabda yang bermaksud pada hari kiamat celaka orang-orang yang kaya yang bagaimana ya, apabila orang fakir berkata mereka adalah hak kami yang engkau berikan atas mereka, dakwa dakwi akan berlaku. Orang miskin yang tidak dibantu, tidak mendapat hak mereka, ya, akan mendakwa orang kaya yang tidak menunaikan hak zakat, hak maknanya bantuan yang memerlukan. Kemudian Allah berkata, demi kemuliaan wa bi'izzati dan keagunganku akan kudekatkan engkau dan aku, akan aku dekatkan engkau dan aku jauhkan mereka. Mereka itu bukan di kalangan muqarrabin, ya. Maknanya Allah yang menjadi mangsa ini jadi muqarrabin, sedangkan orang-orang yang bakhil, orang-orang yang khianat, yang tidak menunaikan hak ini bukan jadi orang yang muqarrabin, dijauhkan daripada syurga, dijauhkan daripada Allah, tidak mendapat cium bau syurga langsung. Tak usah kata nak masuk, ya. Na'udzubillah. Suratul Ma'arij, wa fi amwalihim haqqun lisa'ilina wal mahrum, ya. Dan orang-orang yang dalam hartanya ada hak, fi amwalihim haqqun lisa'ili wal mahrum, pada hartanya ada hak tertentu. Untuk siapa? Sa'ili, orang yang bukan kerana dia nak meminta tapi dia terpaksa, dia tak ada, tak ada pilihan, dia tak ada pilihan, dia sakit, dia lumpuh, dia ada masalah kronik, ya tak? Dia tak dapat, dia tak upaya, jadi macam-macam mungkin berlaku, bukan kehendak dia. Wal mahrum, dan orang-orang miskin yang tidak mampu meminta-minta dan sebagainya. Dirawikan bahawa Nabi SAW ketika malam Isra melalui suatu kaum, di belakang dan di depan mereka ada tali, diikat dari depan, diikat dari belakang, diheret seperti binatang menuju ke pokok yang berduri. Kita ni kalau boleh nak ngelak pokok-pokok duri ni, ya, kadang-kadang bila kita ngaduk pokok-pokok, ya, ya, ada duri ni, betapa aren, ya, kadang-kadang risau je, ya. Kadang-kadang mungkin pokok limau yang jadi berduri, kadang-kadang pokok-pokok bunga pun ada yang jadi berduri. Kadang-kadang ada orang puncanya pokoknya, pokoknya bisa pokoknya, pokok yang duri, kadang-kadang pokok bunga kontak je, melarat-larat, ya, melarat-larat, ya. Memang kita kalau boleh nak lari jauh daripada yang berduri, tapi ini dia tak boleh nak lari, dia diheret ke pokok yang berduri. Makanan yang membunuh, ya, dan batu panas, ya. Jadi dia dibawa ke situ, ke zakum, ya. Dia dibawa ke zakum, maknanya yang berduri tadi, ya. Dibawa ke berduri, ya. Lagi satu dalam surah apa itu, laisa lahum ta'amun, laisa lahum ta'amun, surah hal ataka hadithul ghashiyah, apa dia? Itu dikatakan macam dalam surah itu dikatakan wujuhun yawma'idhin khashi'atun 'amilatun nasibah tasla naran hamiyatan tusqa min 'aynin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari'. Dhari' itu juga adalah buah yang berduri selain daripada zakum, ya. Pada hari itu muka-muka akan tunduk, tak berani angkat. Orang yang bersalah, wujuh yawma'idin khosyam, lantaran amalan-amalan mereka yang membawa, maknanya bencana, amilatun nasibah, ya, bagaimana? Amilatun nasibah, terus pol, tasla naran hamiyah, ya, mereka masuk ke neraka yang ada bara apinya, bukan api saja, ya, tapi ada bara, tusqa min ainin, ya, tasla naran, tasla naran hamiyah, tusqa, diberi minum daripada air yang menggelegak, tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'am, tak ada makanan, illa min dhari', makan juga lah walaupun buah tu berduri, pasal lapor punya hand pecah pokok, pecah punggung, ya tak? Tak ada pilihan. Makan, pecah, makan, pecah pokoknya. Na'udzubillah. Putih dari pokoknya.
ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Ia menjawab, mereka adalah orang-orang yang tidak mahu menyedekahkan akan harta mereka. Maksudnya itu kita cari je jalan, tidak nampak dia tabung, paling kita minati benda yang paling kita minat ialah tabung. Nampak kedai nak beli barang kunci, ada tabung? Tabung, kenapa? Masuk sekolah nampak ada tabung, nah, masuk mesin nampak ada tabung, masuk premis tu mereka. Jadi dia kata, kita anggap ini sebagai benda yang kita gemuk. Tak, tak kira lah RM1 ke RM2 ke, yang kita gemuk lah. Maksudnya itu kegemaran kita, nampak tabung, ini pula, nampak tabung, ini pula. Bukan bila lalu tabung, pejam mata. Dia tak pun nak lalu tu dia. Masa itu dia pejam so kan. Lima kupang lah. Mana tahu dengan sebab lima kupang tu tiba-tiba timbangan kanan kita lebih berat dari timbangan kiri. 50-50 masa tu. Antara berat dengan antara ashabul yamin, ashabul syiman, antara yang kanan dengan yang kiri tu dah 50-50. Rupanya dengan sebab kata Nabi, ittaqunna wala bisyiqqi tamar, ya, takutlah kamu ataupun peliharalah diri daripada api neraka walaupun dengan sebelah tamar. Sebelah tamar tu lima kupang, ha? Sebelah tamar, mana tahu dengan sebelah tamar yang kita bagi orang tu, itulah yang menyelamatkan dan memasukkan kita ke dalam syurga. Dah opini je, ya tak, timbangan kita 50-50 tu antara baik buruk. Tiba-tiba dengan sebab lima kupang tu jadi berat belakangan. Kan kita kena timbal barang, ya tak? Belah sini ada satu, belah sini ada satu, kan? Naik, ya tak? Macam mana kita nak bagi seimbang? Letak, sikit, ya? Kalau kita beli daging, ya? Kita sikit lagi. Sikit, ya? Tu jadi la tahqiranna minas saghir, ya, jangan pandang kecil pada benda yang kecil-kecil, jangan pandang remeh pada benda-benda yang kecil. Fa innal jibala minal hasa, sesungguhnya gunung bukit itu daripada kerikil, batu-batu kerikil, ya. Jadi mereka yang tidak mau menyedekahkan akan harta, Allah tidak menganiayai mereka yang mereka boleh terdedah pada seksa ni, bukan Allah zalim. Inni haramtu zulman ala nafsi, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, kata Nabi, kata Allah dalam hadis Qudsi, inni haramtu zulman ala nafsi, aku memang telah haramkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku telah jadikan dianya haram di atas kamu. Inna Allah la yadhlimu, Allah tidak akan menganiayai hamba-Nya. Diceritakan sekelompok tabi'in pergi menziarahi Abi Sanan. Tabi'in ialah orang yang sempat jumpa sahabat-sahabat tapi tak sempat jumpa Nabi. Syaratnya dia beriman, mati pun dalam iman. Baru dah dia boleh dapat tabi'in tu. Pergi menziarahi Abi Sinan, ketika sampai dan duduk di sisinya, dia berkata, kemudian kami datangi lelaki itu dan kudapati dia banyak menangisi saudara. Kuhibur ia namun tidak berhasil. Maka kami berkata, tidakkah kau tahu mati itu jalan yang mesti ditempuh? Ziarah kematian. Tabi'in ziarah Abi Sanan, ketika sampai dan duduk di sisinya, dia berkata, kemudian kami datangi lelaki itu dan kudapati dia banyak menangisi saudaranya. Kali kematian tu kuhibur dia namun tidak berhasil. Maka kami berkata sebagai nasihat, ya tak, sesama manusia, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, ya, berusaha dengan yang benar, berusaha dengan kesabaran. Tidakkah kau tahu mati itu jalan yang mesti ditempuh? Tak akan dapat lari daripada kematian. Jadi la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun idza jaa ajaluhum, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, sampai ajalnya tak akan dapat dikedepankan, tak dapat ditakhirkan. Dia menjawab, itu betul, tapi aku menangisi siksanya pagi
dan tentang. Kami bertanya, apakah Allah telah membuka yang lain padamu? Dia menjawab, tidak, tetapi ketika aku menguburnya dan meratakan tanahnya, di mana apabila orang telah pergi, aku duduk di atas kuburnya, aku dengar suara dari kuburnya, aduh, kalian tinggalkan aku sendirian, merasai seksa. Jadi dia merintik, di kubur itu merintik, dan dia pula ada peluang untuk dengar, ya, diberikan peluang untuk mendengar. Itu habuannya lah. Sedangkan aku telah solat dan berpuasa, masih lagi ada penyiksaannya. Suara itu membuatkan ku menangis. Maka ku gali kubur, ku lihat keadaan. Ternyata kuburnya ada api yang membakar. Di lehernya ada kalung dari api. Sebagai saudara, aku kesian padanya. Ku cuba mengambil kalung dengan tanganku, kalung yang api itu. Namun jari dan tanganku terbakar. Ia hulurkan tangan yang pada aku, tetapi tangan itu telah hangus. Maka tanah kuratakan dan aku meninggalkannya. Bagaimana aku tidak menangisi dan berduka cita padanya? Itu semua bukan duka cita kawan itu mati, tidak, tapi seksaan yang dihadapi oleh kawannya tadi, saudara. Ya. Maka sebenarnya ini ada kaitannya dengan surah Ali Imran 180. La tarkhulu, janganlah orang-orang yang bakhil, ya tak? Dengan barang-barang yang dikurniakan Allah padanya itu mengira, ya, bahawa bakhil itu khairan lahum, baik bagi mereka. Nanti akan dikalungkan ke leher mereka barang yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat. Allahu akbar. Jadi maknanya ayat ini suruh kita jadi pemurah. Ya, nak suruh kita itu sentiasa mencari peluang. Aku dia apa juga peluang untuk membantu. Dan kepada orang yang kita bantu, sebenarnya kita ucap terima kasih, bukan dia ucap terima kasih kepada kita. Ya, dengan sebab ada dia, kita dapat buang sifat bakhil, maka kita tidak akan dikalungkan dengan kalungan api neraka. Itu pandangan yang dia perolehi, dan ia mempunyai kata dia tabi'i, kata ini macam sama dengan surah Ali Imran 180. Mereka yang dikalungkan ke lehernya, ya, dengan kalungan neraka, api neraka, saya tak mahu, ya, membantu mereka yang memerlukan. Sedangkan itu merasai seksa sampailah hari kiamat. Kemudian kami pergi dari sisinya, ini golongan tabi'in, dan datang kepada Abi Zar yang masih hidup. Abi Zar ini panjang umurnya, tak silap saya sampai 110 tahun. Abi Zar al-Ghifari, sahabat Nabi, panjang umur dia, ya. Tapi lepas tabi'in itu, tabi'in itu dia masih ada, ya, dia masih ada. Jadi katanya apa, maka ku ceritakan lelaki yang begitu menangis dan begitu sedih dengan apa yang berlaku pada saudaranya. Ku katakan bahawa orang Yahudi dan Nasrani pun tidak sedemikian rupa terseksa ini begitu, ya. Lalu dia berkata, mereka telah jelas di neraka, ada pun yang diperlihatkan Allah padamu perihal orang yang beriman itu, agar engkau boleh mengambil teladan daripada aku yang jadi yang kekal pun tetap kekal lah. Yang berbeza sebenarnya kekal pasal mereka kekal, mereka syirik, ya, innal ladzina kafaru min ahli kitab, kan, mereka itu terlibat dengan syirik pasal mengakui ataupun mengambil Uzair sebagai anak Tuhan, sedangkan Nasrani mengambil Isa anak Tuhan. Tapi ini yang mukmin ni, tapi cuai dalam menunaikan hak harta, jadi tolonglah bukan daripada Yahudi dan Nasrani. Dalam surah Al-An'am, barang siapa melihat maka bahagia bagi dirinya, dan barang siapa yang buta maka celaka diri. Contoh di sini bukan maknanya buta dari sudut mata ni, tapi buta hati, kan, buta hati, ya tak? Jadi maknanya isu besarnya ialah buta hati. Buta mata pun kalau hatinya celik tak apa lagi, kalau celik mata pun hatinya buta habis. Celik mata tak ada masalah, tapi hatinya buta, ya, berat. Maka katanya di situ, bukankah aku yang menjaga perbuatan, kata Allah SWT dalam surah Al-An'am. Jadi termasuklah di situ perbuatan untuk tidak mengadakan hablum minan nas, tidak membantu mereka yang memerlukan. Nauzubillah, nauzubillah. Jadi di sini sebenarnya ayat-ayat tajuk ini meminta kita jadi orang yang prihatin,
prihatin habuan nasib orang lain, ya, nasib orang. Jadi bukan semua orang sama, ya, bukan semua orang sama. Tersebut dalam riwayat dari Nabi SAW, beliau bersabda, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat di sisi Allah bagaikan orang Yahudi yang bakhil. Orang Yahudi yang mengasaskan riba, yang mengasaskan bank dunia, yang mencari kesempatan daripada kesusahan orang, mengedarkan riba kepada peminjam yang berhutang dan sebagainya. Jadi menjadikan mereka kaya bertambah kaya, ya, dengan bunga yang mereka tetapkan, menjadikan orang terbeban nak membayar bunga, tak, bukan nak membayar pokoknya, bunga juga. Ya. Orang yang tidak mahu memberi kepada si miskin di sisi Allah, ya, maka orang ini bagaikan majusi, tidak suka dan memandang hina kepada orang yang miskin. Siapa yang tidak mahu zakat, tidak mahu siapa tidak mahu zakat, tidak mahu memberi si miskin, maka la'anahul malaikah, ia dilaknat, dikutuk. Kita sebenarnya tidak akan selawat para malaikat, ya, kita tidak akan selawat para malaikat. Selawat para malaikat itu doa untuk kita. Yang ini si bakhil tak menggunakan hak harta ni, dikutuk oleh malaikat. Sedangkan doa malaikat itu maknanya kita kata mustajab, sebab malaikat itu tidak ada dosa. Malam apabila bukan dapat doa malaikat, dapat laknat, ya. Dan Nabi SAW, ya, dikatakan laknat Nabi dan tidak diterima kesaksiannya, kewibawaan untuk menjadi saksi tadi, ya. Maknanya fasik yang membawa kepada hilang wibawa untuk menjadi saksi. Baginda bersabda lagi, untunglah ia, yang bermaksudnya untunglah ia, rabihan, ya, orang yang memberi zakat. Itu pula kena faham, zakat itu bukan hanya zakat fitrah. Dia ada di sana, ada zakat mas perak yang tersimpan, ya, melampaui daripada keperluan perhiasan. Yang itu dia yang kena zakat itu, ya. Di sana kita kata bahawa ada zakat tanaman, di sana ada zakat yang melibatkan galian, ya, zakat harta galian, ya, macam petrol dan sebagainya. Ya, di sana ada kita kata zakat yang melibatkan, ya, perniagaan, banyak aspek zakat. Dan dikatakan untunglah ia yang mengeluarkan zakat dan membantu si miskin. Dan maknanya orang yang beriman itu gembira dapat membantu, ya, bukan rasa terbeban. Untung bagi orang yang tak punya, seksa zakat, ya, hanya dia hidupnya sentiasa membantu yang lain. Dan seksa, maknanya dia yang tidak punya, seksa zakat dan seksa pada hari kiamat. Barang siapa memberi zakat hartanya, dihilangkan darinya seksa kubur. Jadi maknanya dia sebagai penebus, fida'an lahum minan nar, wa sitran lahum minan nar, wa najatan lahum minan nar. Pelepas, ya, nah, fida', penebus, sitran, pendinding. Fida'an lahum minan nar, wa sitran lahum minan nar, wa najatan lahum minan nar. Ya, penyelamat mereka daripada api. Barang siapa memberikan zakat hartanya, dihilangkan darinya seksa. Allah mengharapkan dagingnya, ya, daripada dimamak ataupun dibakar oleh neraka, serta mewajibkannya masuk syurga tanpa hisab, bahkan tidak ditimpa kehausan di hari kiamat. Dalam sejarah kita ada khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang memerangi golongan yang tak mau bayar zakat. Katanya, demi Allah, kalau di zaman Rasul dia mengeluarkan zakat walaupun sebutas tali, dan di zaman aku dia pun tak mau mengeluarkan zakat, akan aku perangi mereka yang mengurangi agama Allah. Siapa tali itu? Pasal di sana zakat perniagaan berbentuk tali, maka zakatnya juga tali. Enak? Kalau dia berniaga hardware, berniaga cat misalnya, dia tak ada berniaga yang lain, cat, zakatnya dalam bentuk cat. Enak? Untuk diberikan kepada orang yang memerlukan cat dan sebagainya. Tapi kita bertaklidkan mazhab Hanafi untuk memudahkan nilainya. Kalau tak boleh barang pun dengan nilai, ya. Nah, tapi sebenarnya nilai itu dalam bentuk nilai cash.
Habib, habib di situ masuk bab yang kamu jangan hampiri zina. Wallahu a'lam. Ya. Untuk enjoy, dia bukan berhutang untuk berjudi. Dia berhutang kerana keperluan. Ngaji, macam student kita, ya tak? Ngaji. Kemudian dia nak start living dia, dan start kehidupan dia, dia terpaksa berhutang. Macam usahawan muda, kan? Usahawan muda yang nak memulakan kehidupan. Memang dia dapat training kadang-kadang daripada kementerian dan sebagainya. So, tema ni sebenarnya bila mana mereka memulakan perniagaan, mereka terpaksa berhutang RM30,000. Ini orang ini lah, sebagai usahawan untuk membina kehidupan. Yang itu pun harapan zakat. Kemudian student yang nak buat apa nama pengajian itu pun harapan zakat. Tak semestinya pengajian itu yang sifatnya kita kata ilmu yang fardu ain, bahkan ilmu fardu kifayah pun berhak dapat zakat. Kalau ini dia bagi hutang. Kalau orang ada hutang rumah ke hutang kita, boleh terus pakai daripada mana ni? Dia dapatlah. Boleh isi borang. Isi borang. Boleh isi ambil borang di jabat kepala, ya, isi borang tu. Dan ada ibu. Dia jabat kepala akan sign, cop, itu ibu lah. Sama ada jabat kepala dan cop ibu, lambat sikit lah. Kita sendiri yang tu. Itu ya, sebab dia mengguna dengan tu, dia mengguna mengipun. Ibu tunggu yang ni, tunggu yang tu. Lambat lah. Ya tak? Ambil tu sendiri. Pergi hantar pelambat pula. Kenapa dia tunggu lagi-lagi nak tunggu mesyuarat? Siapa yang betulah dekat dengan mesyuarat dia hantar, macam itu? Kalau dia hantar dekat dengan mesyuarat itu nasib baik kata kan? Semua orang kan dapat cepat. Yang terbakar ni kurang halbat kan? Orang kan? Dia tak dapat apa-apa kan? Ada orang yang lebih hawa daripada itu. Dia nak. Lebih hawa terbakarnya. 8 bulan sebelum itu. Lambat dapat, dapat sama dengan dia. Nah, kebetulan maknanya mesyuarat ni pula setahun dua kali. Bagi saya kalau dah permohonan banyak, kerap kena mesyuarat. Ish, kumpah, yo, kumpah, yo, lagi pun aku sana mesyuarat, yo, ingat tak? Saya tak sorry muka, ada mesyuarat, ada sorry muka, ada yo, ingat. Lulus kalau permohonan-permohonan, orang yang memerlukan cepat tak? Dia lagi rumah, ya. Dan dia tak tahu.
dia ambil mabut pada KL tu, mabut tu dia tempoh saja tu. Dia kan ada nombor telefon dia. Bila dah cukup tu ya. Daripada cerita kita boleh kalau berpoverty macam ibu tu ya tak? Itu mana kalau 1,500, 1,800 tu dah boleh minta ya, kalau ibu ya. Ya. Memang makna sedekah tutahhiru, maknanya membersihkan mereka kejahatan-kejahatan, dosa-dosa terhapus, maknanya dengan bersedekah. Adapun zakat ini harta tertentu yang dikeluarkan dengan cara tertentu, melibatkan nisab dengan syarat-syarat tertentu, melibatkan haul. Jadi maknanya zakat ini dia lain daripada sedekah sunat. Zakat adalah sedekah wajib. Maknanya kena ambil kira tu apa yang tersimpan ya, apa kaedah tanaman pertanian dia, apakah pakai taliayo ataupun pakai, maknanya kita kata hanya boleh bijak dengan air hujan. Jadi itu adalah kaedah, kaedah kita. Tapi yang kita bagi-bagi itu sedekah sunat lah. Kalau zakat kena buat perkiraan. Ada syarat-syarat. Ya, cuma soalan tu dia faham macam tu orang. Jadi macam ni, kata tuan kaya betul betul banyak. Tuan kaya betul banyak. Jadi dia infak. Betul dia. Lebih daripada zakat. Lebih daripada zakat. Zakat tu kena bayar 1,000 tu ya. Tapi dia infak tu lebih. Kita tu. Jadi dia kata zakat dia boleh apa kata. Mengatasi zakat. Itu lebih awal, lebih utama. Ya. Itu lebih utama. Mana lebih daripada yang sepatutnya? Infak ke zakat yang lebih? Ya, dia maknanya sebenarnya ini zakat saya dalam hati. Ya, dalam hati ini sebahagian daripada zakat saya. Ya, niatnya keluarkan zakat. Tetapi sebenarnya zakat dia sebenarnya 10,000-nya. Tapi dia keluarnya 30,000. Niatkan dalam hatinya zakat. Dan dia mendapat pahala sedekah yang wajib iaitu zakat dan pahala sedekah yang sunat. Dia dapat dua pahala. Kan kita esok nanti di check pertama sekali yang wajib, sedekah wajib iaitu zakat. Ya tak? Kemudian baru pula di check pula lagi sedekah yang sunat. Jadi dia bahagian-bahagian di check. Jadi pahala akan pahala wajib ada, pahala sunat pun dia ada. Pasal dia dah buat lebih daripada itu. Pahala wajib 10,000, pahala sunat 20,000. Sama? Syok. Lain? Ya. Pandangan Ustaz tentang beri zakat terus kepada asnaf dan lebih kepada persatakan. Nah. Ya, Tuhan dah sebut senarai tu. Di antaranya aminin kan? Wala aminin. Jadi pusat zakat tu aminin. Itu amin lah tu. Ya tak? Tinggal lagi dia diinstitusikan. Ya? Dia diinstitusikan. Jadi maknanya pusat zakat termasuk dalam yang dikatakan amilin, orang yang petugas zakat. Zakat workers. Ya? Baik. Tiba-tiba kita jumpa orang yang berhak terima tu. Dan kita tahu dalam kita punya pengetahuan kita. Dan dia memang elok sangat kita bantu dia. Dia zalimin sekian lama dia dikekal oleh hutang. Tak ada apa bagi lantai kata tak ada apa. Maknanya tak nampak cara nak ambilkan hutang. Akhirnya dia, kita ni tahu dah. Moga dia hutang pun dah sampai 10 tahun. Nak cari pusat kita zakat buat apa? Bagi kita main dengan dia. Esok rumah ni tergantung je. Kenapa? Hutang tak ambil. Jadi kalau kita clearkan hutang, tanggungkan umrah yang sunat tu. Ya Allah. Ya tak? Tanggungkan benda-benda yang sunat tu. Buat yang wajib ni. Maknanya bantu orang untuk bebaskan diri daripada kemiskinan. Kesian dia alung, jangan cari dia. Ya? Itu lagi besar daripada umrah. Umrah sunat. Ya? Jadi dalam konteks ini, direct tak ada masalah. Ya? Orang tanya mana telinga, buat api ni cukup. Telinga. Jangan bila orang tanya mana telinga, kau pergi. Kau ingin ke pusing jauh-jauh tu. Ya, itu dia.
yang mikro boleh cari pusat. Maknanya bagi saya bila dah ada orang rumah kita, ya tak? Dia orang yang termasuk dalam Islam. Kenapa tidak? Tiba-tiba ada seorang mu'allaf, ya tak? Yang tiba-tiba diboikot oleh maknanya keluarga dia dan sebagainya. Kita ni nak menenangkan dia supaya jangan dia kembali kepada agama asal dia dan sebagainya. Eh, tak boleh. Teman kena bayar pusat pemerintah zakat. Nah, dia pusat pemerintah zakat tu sebahagian daripada maknanya asnaf. Jadi, dia boleh kita hantar ke dia pun boleh. Hantar terus kepada orang-orang ini sebagai senarai yang telah disebut dalam asnaf pun boleh. Jadi, maknanya biopraktikal. Ya, biopraktikal. Jangan terikat birokrasi itu menyebabkan tidak efisien, tidak efektif maknanya sistem zakat. Ustaz, ya. Biasanya orang hutang dia digaji. Orang hutang? صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم. الحمد لله.